Habitat alamiah orang utan atau Pongo Pygmaeus morio. Habitat alamiah orang utan adalah hutan hujan tropis dan hutan tanah gambut di Kalimantan dan Sumatera. Orang utan biasanya hidup di lantai hutan dan di atas pepohonan di bawah kanopi hutan. Namun sayangnya lebih dari 60% habitat asli orang hutan telah rusak selama 4 dekade terakhir. Adapun keunikan dari habitat asli orang hutan antara lain, orang hutan suka mendiami hutan yang subur, orang hutan lebih menyukai kawasan yang tidak terjamah manusia, orang hutan hidup di pohon-pohon yang tinggi, orang hutan adalah makhluk hidup yang menjaga hutan tempat tinggalnya, dan orang utan adalah hewan endemik yang hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Perilaku alamiah orang utan. Perilaku makan. Perilaku makan orang utan meliputi pergerakan orang utan saat makan, minum, dan lama waktu yang diperlukan orang utan untuk menghabiskan makanannya. Perilaku istirahat. Perilaku istirahat orang utan meliputi kondisi di mana orang utan tidak melakukan aktivitas apapun, antara lain tiduran, duduk, dan menggantung lebih dari 1 menit. Perilaku bergerak. Adapun perilaku bergerak orang utan meliputi perilaku perpindahan lokasi dan bergerak aktif seperti berjalan dan bergelantungan. Perilaku sosial. Perilaku sosial orang utan meliputi interaksi orang utan dengan orang utan lainnya, orang utan dengan keeper, dan orang utan dengan pengunjung. Perilaku bermain sendiri. Perilaku bermain sendiri orang utan meliputi pergerakan orang utan bermain sendiri dengan menggunakan suatu objek untuk bermain tanpa adanya interaksi dengan individu lain. Perilaku lainnya. Perilaku lainnya yang dilakukan orang utan meliputi grooming atau menelisik, kawin, defikasi atau buang air besar, urinasi atau buang air kecil, dan lain sebagainya. Habitat mempengaruhi perilaku orang utan. Orang utan yang mendiami berbagai tipe habitat termasuk hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, dan hutan tepi sungai dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan orang utan cenderung memiliki perilaku yang berbeda antar tipe habitat tersebut. Manduel et al. 2012 menyebutkan bahwa orang utan yang hidup di Ketambe, Sumatera, dengan tipe hutan kering campuran cenderung menggunakan liana dengan diameter lebih dari 4 cm untuk mendukung aktivitas arboreal dari orang utan. Sebaliknya, orang utan yang berada di Sebangau, Kalimantan Tengah, yang berciri hutan rawa gambut, memilih untuk menghindari liana dengan diameter tersebut. Perbedaan perilaku antara tipe habitat dapat dipengaruhi oleh karakteristik vegetasi penyusunnya, termasuk komposisi dan struktur dari vegetasi. Habitat mempengaruhi perilaku orang utan. Kondisi habitat berhubungan dengan perilaku satwa. Perilaku merupakan salah satu cara untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Kondisi habitat yang berubah akan berdampak buruk terhadap kehidupan satwa. Keadaan lingkungan yang rusak dan kurang atau buruknya kualitas sumber makanan mengakibatkan banyaknya kondisi satwa yang memprihatinkan, termasuk kondisi orang utan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan stres bahkan kematian bagi orang utan. Kemudian kita akan masuk ke topik utama, yaitu perubahan perilaku orang utan akibat pertambangan batu bara. Kegiatan pertambangan batu bara dapat dilihat dari alur perubahan perilaku orang utan pada kegiatan pertambangan batu bara. Dimulai dengan proses reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang dari kegiatan pertambangan batu bara. Kemudian, dari proses reklamasi dan rehabilitasi tersebut, akan terjadi perubahan dari karakteristik habitat alamiah ekosistem yang ada. Di antaranya adalah, yang mengalami perubahan adalah penutupan lahan, kemudian komposisi floristik, struktur hutan, dan juga aktivitas manusia. Dari perubahan karakteristik habitat ini, akan men-trigger perubahan perilaku orang utan. Di antaranya adalah perubahan pola aktivitas harian, pola perilaku makan, pola perilaku pergerakan, dan pola perilaku bersarang. Perubahan pola aktivitas harian orang utan. Orang utan yang hidup di areal perusahaan tambang batu bara rata-rata memulai aktivitas hariannya lebih siang kurang lebih 1,5 jam dibandingkan dengan orang utan yang hidup di habitat alaminya. Orang utan menghabiskan lebih banyak waktu untuk beristirahat di dalam sarang. Kemudian, pemanfaatan ruang vertikal hutan. Orang utan yang hidup di area perusahaan batu bara lebih banyak beraktivitas di lower canopy atau ketinggian 1 hingga 10 meter dari lantai hutan, sedangkan orang utan di habitat alamiahnya paling banyak menghabiskan waktu pada ketinggian 10 hingga 20 meter atau middle canopy. Orang utan yang hidup di area perusahaan tambang batu bara mengalokasikan sedikit waktu untuk makan buah dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk makan kulit kayu, daun, dan biji-bijian. Hal ini diduga merupakan bagian dari foraging strategy orang utan dalam beradaptasi dengan pakan yang berkualitas rendah seperti yang terdapat di area tambang batu bara. Secara intensif, orang utan memakan jenis-jenis tumbuhan, contohnya adalah johar dan sengon, yang merupakan tumbuhan dengan kelimpahan tertinggi dan terdistribusi secara merata di areal tambang batu bara. Pada gambar di atas, ini merupakan 3 jenis tumbuhan pakan dominan orang utan di areal pertambangan batu bara di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Gambar pertama adalah orang utan mengkonsumsi johar, biji dan bunga. Kemudian gambar kedua adalah orang utan mengkonsumsi akar belaran, kulit akar belaran. Dan gambar ketiga adalah orang utan mengkonsumsi sengon atau kulit kayu sengon. Kemudian orang utan di habitat alaminya lebih sering mengkonsumsi pakan buah. Buah sengkoang atau Drenkoto melon dao adalah buah yang paling disukai orang utan di habitat alamiahnya di Prepap Taman Nasional Kalimantan Timur. Nah, adapun kenampakan dari morfologi buah sengkoang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Orang utan di perusahaan tambang batu bara memodifikasi komposisi makanan yang mereka manfaatkan dengan mengkonsumsi jenis-jenis yang memiliki distribusi yang merata dan tersedia sepanjang tahun sebagai sumber daya pakan. Nah, perilaku makan populasi orang utan di perusahaan tambang batu bara ini terbentuk sebagai hasil kombinasi dari proses pembelajaran sosial antara orang utan dengan kelompok orang utan yang lainnya dan merupakan pembelajaran atau eksplorasi dari individu. Kemudian, perubahan berikutnya mengenai perubahan perilaku pergerakan orang utan.
aktivitas terestrial atau aktivitas di lantai hutan, orang utan, di areal perusahaan tambang batu bara itu terjadi pada semua kelas usia dan jenis kelamin. Jadi, baik jantan maupun betina, baik orang utan usia muda maupun dewasa itu mengalami aktivitas terestrial yang lebih padat dibandingkan dengan orang utan yang berada di habitat alamiahnya. Pada habitat alamiahnya, aktivitas terestrial hanya dilakukan oleh jantan dewasa, terutama jantan dewasa yang memiliki pipi. Secara alamiah, orang utan adalah hewan arboreal atau hewan yang menghabiskan waktunya di atas pohon. Jarang sekali kita temui di habitat alamiahnya orang utan turun ke lantai hutan, kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya adalah untuk mencari minum. Nah, terlebih orang utan yang ada di Pulau Sumatera adalah spesies orang utan yang sangat jarang sekali turun dari atas pohon ke lantai hutan. Dikarenakan di lantai hutan terdapat predator yang diduga dapat menyerang orang utan. Nah, predator itu adalah harimau Sumatera. Kemudian, perubahan perilaku yang berikutnya adalah jantan dewasa di area perusahaan tambang batu bara itu memiliki rata-rata jarak jelajah hariannya atau day range lebih jauh dari jelajah harian jantan dewasa di habitat alamiahnya. Orang utan di areal tambang diduga telah belajar cara dan waktu yang aman untuk menyeberang jalan tambang supaya bisa berpindah dari satu fragmen ke fragmen yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, aktivitas orang utan yang melakukan aktivitas terestrial di lantai hutan maupun di area pertambangan batu bara, yang mana orang utan itu berjalan, berpindah dari satu fragmen atau lokasi tambang yang satu ke lokasi tambang yang berikutnya. Dapat dilihat bahwa hal ini merupakan perubahan perilaku. Yang semula orang utan itu tidak pernah turun dari atas pohon dikarenakan kekhawatiran terhadap predator, tetapi karena adanya perubahan dari habitat ini yang mengharuskan orang utan harus turun dari area yang satu ke area yang lain. Kemudian perubahan perilaku bersarang orang utan. Orang utan yang hidup di perusahaan tambang batu bara itu mulai membuat sarang rata-rata kurang lebih 33 menit sebelum matahari terbenam. Sedangkan orang utan di habitat alamiahnya di kawasan konservasi prepub di Taman Nasional Kalimantan Timur itu mulai membuat sarang rata-rata 55 menit sebelum matahari terbenam. Pohon di area tambang batu bara itu memiliki keragaman yang sedikit. Orang utan biasanya membuat sarang di pohon johar atau Sena siamea dan gimelina atau gimelina arborea. Sedangkan di habitat alaminya, biasanya orang utan akan membuat sarang di pohon berjenis ulin. Karena pohon ulin merupakan pohon yang paling digemari orang utan sebagai tempat bersarang. Orang utan di perusahaan tambang batu bara lebih sering memperbaiki sarang-sarang lama untuk dapat digunakan kembali atau reuse nest sebagai tempat beristirahat di malam hari dibandingkan orang utan di habitat alaminya di prepub. Keterbatasan jumlah pohon sarang dengan cabang penyangga yang cukup stabil untuk membangun konstruksi sarang diduga menjadi penyebab tingginya proporsi penggunaan reuse nest oleh orang utan di perusahaan tambang batu bara. Orang utan di perusahaan tambang batu bara lebih sering membangun sarang di pojok pohon, sedangkan orang utan di habitat alami lebih sering membangun sarang di ujung dahan. Berikut adalah gambar di mana orang utan membuat sarang di pohon gimelina di areal tambang batu bara. Jadi pohon gimelina merupakan pohon yang bukan
dapat dibilang bukan merupakan pohon asli atau pohon yang berada di habitat asli orang utan. Pohon gemelina merupakan pohon untuk reklamasi atau reboisasi yang biasanya ditanam secara sengaja oleh perusahaan.